السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Amma ba'du ba Hingga engkau harmati para alim, para kiai, para asatid Asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Hingga engkau hormati kepala desa Tulung Agung Kang Alhamdulillah sami hadir Datang Niki Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara Tengdaluh Puniki, Alhamdulillah, Kulak Lan Panjenengan Sami, masyarakat Tulungagung dan sekitarnya kumpul bebarengan, ngeling-ngeling kejadian besar bagi bangsa Indonesia, Inggi Puniko memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Alhamdulillah jadi Indonesia merdeka kita ternyata wis pitung puluh empat tahun tapi kita nek ya masih mengkenen kene niki. ya Alhamdulillah kumpul bebarengan ya sampeyan ya nyubun agung ini pun bangga punten ki ibu bapak ya kula ne tenginggil sampeyan tengah tengandap yang ngenteni al mukarom al ustad tempo dongol cimo konon konon baju memang ya ya Alhamdulillah Lila ketemu bebarengan yang sambian undangnya kiai usad yang asli ini yang duduk kiai duduk apa kini sebenarnya mung sekedar bisa ngomong kanda bebarengan ya ngeling-ngeling ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala bareng-bareng belajar bareng-bareng kelingan -bareng karena dalam keselamatan dunia akhirat inggi puniko ajarannya gusti Allah dan ketika kulaklan lan panjenengan sami kian merdeka wis oli pitung bulu papat tahun nah gula lan panjenengan sami ya ketika ngeling ngeling waktu kia subhanallah wa ya perangsa ku beli kerasa yang durung lawas perangsa ku masih nom tempo dongol gin bisa repan dua putu ya alhamdulillah Lila, nah, apa sih cekang? Ya itulah kehidupan ketika kulaklan panjang sami menusa berbicara tentang waktu. Sampai Gus Allah Dewek bersumpah tentang waktu ini berulang-ulang, anawal fajri, anawad sampai kepada sebuah titik kang paling cendhek apa jeneng Kang? wal asri, demi masa, demi waktu, nalikane manusakandha tentang waktu, nalikane manusakandha tentang masa, apa jeneng dawuhe Gusti Allah? Innal insana lafi khusrin wis bakakan dana waktu kb menu sakit rugi kb kenapa aja kang? karena modal saking gusti Allah sing dinakakan pada baik ning makhluk inggi puniko apa waktu wis bedane wa ar gede arpan cilik arpan tua arpan Nom arpan bagus arpan blesak arpan sugi arpan melarat dipai modal ninggusi Allah sadina sawangi padlikur jam pada beli sing sugi padlikur jam sing larat di pokok sing sugi padlikur, sing larat Padlikur, sing bagus padlikur, sing blesak Padlikur, sing enom padlikur, sing tua Padlikur, likur jam kabe manusia dipai modal nunggu Allah waktu padlikur jam tapi pada akhirnya ternyata kehidupan gula lan panjenengan sami kok beda-beda anak sing sukses anak sing hebat anak sing suki anak sing awit pengen mekonon-konon baik kenapa ginki karena ternyata bahkan dititen titin ini waktunya kita ki kaki yang delangap delongo. Nah sehingga sehingga ningke negosi Allah dawo KB menusa ketika kandane ditentang waktu ya bener-bener rugi. Kenapa? Karena uri pekulak lan panjenengan sami kakin delongok. Masa saja dia serupai titin Ya padahal padahal nalikane kulak lan panjenengan sami mengayati mempelajari Memang kehidupan kini simpel kader uripe menusa ku jare bahasane wong tua maka kader metu sing bolongan arep manjing arep manjing bolongan sekian lagi ngenteni bolongan ngeseni bolongan gulati wis pokoke bolong kabeh ya enak temen ya ya iya orang ora ki sing bolongan arep manjing bolongan kin lagi ngenteni bolongan ngeseni bolongan terus Arab loro wis Agustusan tandane bolongan bae wis iya tandane bolongan nembolong ya pajak bolong ya kehidupan kula lan panjenengan sami akeh kang kosonge akeh kang sowonge maka kene menusa banyak kerugian kenapa karena terlalu banyak waktu kang kosong aneh langka sing dhewe sini Siapa orang yang tidak akan merugi kata Allah illalladzina amanu wong sing ngandel wong sing percaya orang yang mempunyai visi dan misi di dalam kehidupan makanya bakal pengen beli rugi sing dibangun pertama sira pengen apa terus buktikan dalam kehidupan apa waamilos? Solihat, ayo nyatakan! Bakasira pengen sugi menggawi sing bener ngibadaha sing bener. wiridana sing bener dan mama pengen pengen sugi ngibadah beli tapa beli puasa beli wiridan beli mola gawe. Katik pengen pengen sugi dan wiri dan Iya, ya, ya tadi apa saya siapa yang tidak merugi orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mempunyai keinginan yang jelas. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang mempunyai konsekuensi untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Maka nih, Gusti Allah belilok ngongkon Islam. Merasa Iya. Sing dikongkon ning Gusti Allah uang beriman. Maksudnya sok delengan perintah ibu Allah. Sing kongkon puasa, wong Islam atau wong beriman. Wong beriman ya ayu haladina amanu. Sing kongkon sholat, siapa? Wong Islam atau wong beriman. Wong beriman mading. Ayo perintah apa bayi Quran? Wong beriman sing kongkon. Wong Islam beli lok di kongkon makanya kaya ning tulung agung ya kudu ake maklume ketika bulan Ramadan ning tulung agung jika ya tua tua aja beli puasa enda nembe islam kan ma iya walama yadukulil imana fi iman imane dorong mancing makanya baka wong beriman mas subhanallah wa adem muripe lamun berjihad wong beriman jihadnya pasti di jalan Allah sejen karo wong islam jihadnya bisa ning jalan tamrin wa Iya, maka wong Islam, Islam jihadnya bisa bi. Lila, nah, maka Islam ya bisa nih jalan Tamrin, bisa nih jalan Sudirman, jihad dik. Nah, makanya apa? Makanya yang diutamakan orang yang tidak akan mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawi seiman, wa amilus solihat, berkarya nyata di dalam kehidupan. Buktikan, baka sirah pengen mekonon, lakonan asing benar, bakal pengen pinter belajar asing wakal pengen suki makaya asing dedel parka karo Allah itu adalah bukti nyata barang singa kening zaman sekian golongannya wong tukang ngayal makane kanjeng Nabi Dawu layan khulil malai kata rahmat afi baitin malaikat rahmat beli bakal manjing ning salah sening umat kang endi uma mau anak dirike ke Uma mau anak patunge, Uma mau anak gambare. Kan kau benar, kan nabi kah? Hadisnya kah? Oh benar je kang, benar. Ya tapi dalam kenyataannya beli mukon, nunjuk nah, kang. Apa sih? Di Wong Cina suki suki. panekat kata orang mati beli teka, patungin jenguk ninjaba, anak kiri ke, anak gambare. Ya tutu kuen bro, duduk kuhun sih kang yakin makanin pelajaran tuh terus berdia kini kelebakin wah ini sampian mah umah anak patunge anak gambare anak kiri ke maka malaikat rahmat beli bakal mancing duduk patung patung kuhun duduk kiri kiri kuhun duduk gambar gambar maksudnya apa aja kang umat kang ning akeh gambare kang ana patunge kang ana diri ke malaikat rahmatek beli bakal manjing lo kenapa karena si irane kaya patung jenguk bayi tapi gambare pirang-pirang pengen kian pengen kian pengen kian gambar melulu dasiku terus jenguk bayi kaya patung watake kaya gogok suku Jejuguk baik bahkan turung dimpan mah. Iya anakku kubu bangun kini itu bangunannya apa? Singkanane kuda semene semini 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 oli bagian berarti Iya rame rame baik menusa model kayang kini. Yo, wah wow, meneliti ini salah. Ini APBD-nya bukan begini. Dana dari DD-nya sekian, ADD-nya sekian. Kenapa diperagakan mong? sekian biasane pengen noli bagian <tuk> gini, Iya pak aja ya Iya gogok gitu Maksudnya aja kan? Iya baik nana gogok. Bagas sudah liwat cukup, Wow, kau liwata balangana balung. Cukiki balangi maning. liwata maning? Di beli. Beli malah tili Dikawal pisan. Memenuhi kiai model kayak kini Anak beli. Anak ini anak. Tak kau Lebanon nih yang duduk di ini <laughs> Iya iya, kenapa dan ini? Gini. Ya iya. bareng-bareng belah belajar di dalam. Kenapa ada manusia yang berwatak seperti seperti itu? makanya malaikat Rahmat beli bakal mancing, beli bakal. Kenapa? Karena manusia nih dua watak gambar, manusia duwe dua watak patung, manusia nih dua watak skubidu. Yes, skubidu kan ho, go, go, wa. Da, iya sekubidu kan gue gue goro wah. Tak iya wah tak kebak kebak tak kebak sekubidu sangel dulu wak Kadang-kadang oh hebat eh wah ba. bahkan secara psikologi ya iya kiri lebih hebat. Kadang-kadang manusia aja maling jadi manusia yang seutuhnya jadi kiri gue beli dadi, dadi loh. Be. Masa cakap manusia jadi kiri, beli dari sok di tenana hebatnya kiri, nggak dimpanin ini majikane, butuan tancakan, sing butuan tancakan, Rencakan, ilok beli kirik mancing mengpawon gulat di ora orang ilok pak ya singa rene kirik dimpani kader rencakan ya mangane luwi dina kakening kirik mangane luwi dina kakening kirik tapi ternyata kirik jaga majikannya sampai nyawanya dipertaruhkan benar ana maling dikejar mu malinge gawa pesol tembak kirik berani mati untuk membela sang majikan tapi ternyata menu sa gagal dari kiri. Maksudnya sekarang, kang, serok baik sampai yang titen Gua yakin pengen apa nya, blokin pengen nana bangunan kin, pengen kin, ini iki waya pemilih yang jarak kubu ngalor gitul kabis ya. Asal pun ten kita lagi kandak kiri gini wah. Oh, ngaran ini orang orang lagi ngaran ini siapa siapa gitu. Ya kenapa? Ya ternyata dalam hal ini kita jadi kirik be gagal apa mending jadi menusa ilo kek. Nah, makanya ini zaman kini jadi ribut, Kenapa? Jadi cukup banyak pinter beli ilo kek. Ya, ini jaman sekian karena wong nyulet menyan begeger. Wah, apa itu menyan? Halal, haram. Itu saya sudah menengah. Mengerti ya sih dalam bab menyan. Wong wong jeng, kenapa itu caranya? Wong wong tua kula lan panjenengan sami zaman semana, wong bengen gue hebat-hebat tua. Dermayu duwe alas sepirang-pirang dijaga ning wong tua, tanpa polisi, tanpa abri, wan, bengin, wa. Jaga norangil, wa. alas e wutu wong bengen. Priwen sing jaga alas e wong orang ora angel, Pak. Ning ngadepane alas pai pedupan gede, menyane nyerudung bae, suguhane pirang-pirang, kok setahun sepisan beliakan wedhus kendit karo ndas kebo siji. Iya, terus anak putune diwarah aja mancing-mancing mono sumil mati sira mancing mono mah. Wutu beli alas ya, Wutu, tapi serap sekian. Ini haram, ini sesat. Akhirnya subuan langka, menyan langka, anak kutu wani mancing metuning jerok. alas. Apa yang terjadi? Gelengan jati peragat tiga. Ya kadang-kadang gula -kadang, -kadang kulak lantan sami terlalu cepat menyalahkan wong tua gula lantan jenengan sami padahal bukan salah kita nih durung paham nah wong tua bengen anak wibitan gede ning tulung agung kita kubeng karo lawon ya mas sore tau rwi udah nambah mas jake jini ning konoko. maksudnya apa? aja ditegor maksude lho kenapa jekan nalikane wiwitan-wiwitan gedhe sing ana ning tulung agung entok di Togori KB, engkau jagat tulung agung ki panas srengenge ngene langsung ngantem apa yang terjadi nafsu ning tenggok Mbak kau kesorot serang yang Masa sih sok baik itu nana lagi jagat paninan kah? Esok esok mangkat wong loruan di barengan kalau rabi bide kura. Empat tepat, tepat tepat mengsabaki. Nia ya, tekang anak ngarit bareng ngunjal bareng numpuk bareng sampai tekan gebot bareng wayoi ya, beduk wah pragat ngebot dia ya, memberesi anu kader beberkan dek rabi ini dijejak coba. Napa panas ini santer nih gendak senap sune muncul. makanya wong bongin Allah, subhanallah wibitan gede aja ditegor. Carane priben priwen kupeng karo lawan putih ini penyebab kesesatan Tegor maning tegur menian tok ketika pohon-pohon yang besar habis ditulung agung apa yang terjadi jagate panas udan mudun biasanya nempel nih godong dikit langsung ngantem nih lemah jari bocah sekolah arane erosi tanah dikikis oleh air nyemplung mengkali kali ini cetek apa aja kang udan maning banjir terus dudurusan jin setan merkayangan kiwa kandaki Kenapa sangat logis alasan wong tua kula lan panjenengan sami makane ketika bicara Islam di tanah Indonesia maaf jangan kamu samakan dengan negara lain ini Indonesia Bung Oh is Islam kita oh is Islam cara tulung agung pusing-pusing amat apa urusannya ya umat Islam kan harus menutup aurat ya menutup aurat wajib ya tapi dengan cara tutup aurat tulung agung Wayah ngaji ya pakaian ngaji wayah ngoyos ya pakaian ngoyos wayah tandur ya pakaian wah beli bisa cakang baka wong wadun kudu rapat ngangguni meksi mengsor kedik kira-kira kudungnya rapat ya wong kana bareng buat wong dulu ngagung wong kon kakiannya mengsor, mangkate ngoyos bubrak kabe tandur ya serob berarti menutup aurat juga harus menyesuaikan dengan tatanan budaya kehidupan Ya, kenapa? Karena di Indonesia itu seringkali Islamnya itu out of the book, keluar dari konteks. Nah, maksudnya jangan serok ning alam dunia kian, wong Islam. Ya, secara hukum boleh tidak menyamakan nama Tuhan dengan nama makhluk. Oli beli. Arane Allah dipadakan karo arane makhluk. Oli beli nggak boleh kan nggak boleh di mana mana tapi bahkan yang tanah dermayu tanah jawa indonesia aran allah tuh sama dengan makhluk apa aja kang ya serok tulung agung bahkan nyebut allah pangeran ayo bakal pangeran ku anak anak apa anakan raja bakal rajane gusti malah didobel gusti pangeran ayo serok ngomong sesat serok Ngusdadi jadi sedermayu mungkin ini, Ah, ya kenapa? The Indonesia ini nggak ada urusan sama. Wis seorang ngurusi lah. Yang minuman botol sing pertama teka kuarane aqua. Ya. Serok wong tulung ngagung bakal tuku minuman botol ini tuku aqua padahal mereknya Cleo. Iya, <laughs> iya kenapa di sini udah nggak ada urusan nama, musora butak-butak Arab apa bujaring, kono arane Abdurrahman dibeluke Charlie sih loh, Iya, iya padahal gawe aran ki larang wa, bakal lanang ki wedus loro. I gawe aran ka Iya, arane bagus, Rafiq. Rafiq di bulu kolor. Iya, Anas Syarifuddin karena wonge lemu di bulu ke Masalah beli ini gini, enggak ada masalah, malah berak diarani gendong Makanya di belukarannya musari puding malah beli lingkuk kendor, oh, lolot, lah ilah ilah. Kenapa Indonesia nggak ada urusan dengan nama? Makanya beli lok tukaran guru siaran di Indonesia mau. Ya ketika kiai, kiai itu pemimpin agama, kiai itu pemimpin umat dari siapa? aran kiai pemimpin umat. Maksudnya sih Eh di Indonesia kiai keluarannya kebo. Kiai, kiai selamat kebo tuh, kebo. Apa kiai ke nenek tersinggung? Boleh biasa biasa bah. Emangnya gue pikir narapan kebor, narapan beli apa ya? aja, sate bah. nanti saja nama urusan 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 naran begeger. Indonesia yang mesin pertama nyedot banyu arane sanyo tu ku apa begarane sanyo, Rob. Mangkat pasar pasar tulungagung, Tapi di pasar tu ku apa tuku sanyo. Padahal merah mitsu. Ya, jadi maka belajarlah untuk menjadi orang cerdas dalam kehidupan Islam supaya apa? Supaya ki aja pada geger bae, aja pada ribut. Lagi kan jadi ini geger bae ribut bae. Beli cerdas ndak sirane ki. Nah, urusan kunut beli peraga peraga urusan ku. Musi nah, jenis itu bintang, Si jenis kita mak kunut. Akhirnya nah, setajuk tukaran. Ini bakal sing imami kunutan sing beli kunut yang dibalik kilo. Di kadang-kadang barang mancing tadi kuis kaya bayang pelir siapa mancing siapa metu siapa mancing siapa metu anak maning ning tulung agung si mungkin Engko kok si lengkap temen mungkin nama sedulur saya jadi urus urusan kunut Kenapa? ki yang kunut kunut tak ya tapi kan jangan wong Muhammad dia beli kunut Jadi, siapa wong NU bawi sakit yang beli kunut bener tak iya ngapa sih orang apal dong aneh Wah <tuk kemampuan> <Apa itu? tuk kemampuan> ya suhu beli kunut mani apa jual beli orang apal jekang dikar. Ya tu saya saja digegera. Kenapa? Tapi penting gelem <tuk> melakukan solat. Alhamdulillah. Siapa yang pengen itu karan? Maka nih nanjak kualitasnya. Sawi ya, se Islam. Ayo iman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sawi se iman. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa? karena ketakwaan ini orang akan belajar lebih dalam lagi tentang Islam makanya bakal wong bertakwa tuntunannya bukan hanya Al-Quran apa saja yang menjadi tuntunan orang bertakwa adalah Alkitab beda tajang. Alkitab baru Al-Quran ya beda bro Mesir yang terjemahan depak, bahkan yang depak mah Al-Quran ya Quran, Alkitab ya Quran, al Quran, Al-Majid, Quran, Al-Furqan, Quran, Quran, kabeh pada beli. Pada. Ya bakal pada ngapain Gus ya Allah ngomongnya sejen-sejen. Mas iya. Bakal ngongin dong kun arane gelas dia Iya gelas bro, bakal polos. Tapi bakal anak cantele cilik arane cangkir, bakal gede arane muk, bakal anak gagah ngedawa arane pada beli. Serok ngomong apa ada maning serok. Ya Quran, ya Quran, ya Quran, Alkitab, ya Alkitab, Azikro, ya Azikro, quran ya Alfurkon, beda, beda. Jari siapa? Yang ayatnya jelas je. Bahkan kanda Quran, dengan ayat syahrul Ramadhan Allah Unzila Quran. Kanggo siapa? Hudalinas. Bahkan Quran petunjuk kanggo menusa. Sing arane menusaku, huh, wong Islami baik, tawong Kristennya ketik. Kabe kan? Kabe nah, berarti bakal Al Quran untuk semua manusia. Enggak ada urusan Araban Kristen, Araban Hindu, Araban Buddha, Araban Islam, Araban ngandel, Araban beli. Laka urusan. Mereka bisa belajar, bisa. Kenapa? Karena rumusnya secara umum. Contoh, contoh. Gusti Allah Dawo kolonam sinda ikotul maut. Kabe sing urip gadange mati. Arabong Islam, Arabong Kristen, Arabong Hindu, Arabong Buddha, Arab ngandel, Araban beli mati mangsa burunga berarti yang Quran sifatnya umum ya ngaliye awan mengbengi bengi meng awan arapan Islam harapan Kristen kebagian awan karo bengi ngandel beli ngandel kenang bengi karo awan berarti itu Quran mubenge serengenge, mubenge bulan, mubenge bumi pada porosnya. Ar belajar karo ilmu apa? Astronomi, geografi, ya geologi dan lain-lain. Uis -lain. -lain. Uwis mubenge mekonon kononiku. Itu al, Quran. al Quran. Lah kalau Alkitab, Alkitab al mah beda maning dalikal kita pula roibafihi hodalil. Alkitab itu petunjuk kanggo wong takwa. Laraiba tidak diragukan kita bema. Al-Qur'an Al-Qur'an enggak bisa diragukan, tapi bakal sing waca Qur'ane boleh dong saya ragu. kenapa boleh? Iya kan turung tentu bener bakal Tergantung dia punya kepentingan atau tidak. Ari ayat apa bener wah. singgawa ayate ke sing rada karepe dewek. Masa desok bae ditenana. Hong oh, singgawa ayate lagi seneng partai gambare wiwitan. Metune apa? hadihi sajarotun toyiba. Ini syajaratun toyiba yang Allah masukkan dalam Al Quran. Bakasira beli milih partai sing gambar wiwitan kin. Berarti kamu ingkar dengan ayat Allah. Ayatnya bener, sirane sing beli petahki. Nah iya, makanya banyak zaman-zaman sekarang orang-orang yang sudah mulai melintir melintir Al-Qur'an makanya kula sering pesan ning panitia-panitia pengajian ki ya apa aja Kang tolong Mbak ngundang undang ya iki sing teliti Oh diteliti dikit ya iki ki bener ta beli mondok ta beli lamun mondok mondoke ning endi ya ini tingkah lakune ning desane kaya ngapa aja padu kiai iya bae napa ruwet nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat ini sudah terjadi di Indonesia rakyat sing wis demak, adem kur geger tukaran tempo rombongan kuntek ada di ruwet gaya kenen sesek wa hari di bayen nungtak suwe suwe ni bocah hari dilawan yang untuk untuk na waktu ngurusi golongan gini dibahas tak di apa bahkan ngerti menang wis oh tahlil itu tuh bid abid abid apa nek si ramaning bocah tulu ngagung tulu ning tulu ganggungnya masih yakin tahlil ngomong tahlil bid amar kabar dan kita nge ngerasa anang si raga desa monok gak terbengi timpani berkat tahlil dari kudu ngomong mah Ini jokin waya gede ngaram-ngaram akan tahlil si priwin pahami dulu ini Tahlil, tahlilan cara carane wong tua mempelajari anak butuh tentang Islam. Mengkabi budaya wong tua ki ngajari anak butuh Begitu tahlilan, sedekahan, rasulan, kongkong, gawe sega arane sega wudu. Sega wud, sega wudu. Mungkin mengomongin nasi uduk, nasi uduk uduk apa nih? nasi wudu. Kenapa dia rani nasi wudu? Karena wong sing adang sega ian beli kenapa got banyu wudu makanya diarani sega wudu anak apa jakan sega wudu ya suruh gue bakal wong tes wudu arap apa arap sholat siapa sih sholat gelengan panggangan ayamnya kan nyusap kayak wong sujud juga makanya panggangan ayam bahkan gue sukuan gue beli kenapa tinggal celalang sikil kudu dilempit Tuang tua bangen mang beli angin, mak beli kayu. wong zaman sekian karut banget kak ngong bengin ngongkon anak putu ni sholat cukup karo nembang tong tong balongan prokaka prokeke eh kelingan beli kun kuwa kelingan apa sih iya semuanya jelas eh. tong tong balongan baka kentong gebura balong kongkon apa kongkon nadus, adus, kongkon, bebersi, kongkon secuci, -kong kongkon sesuci, secuci kau bersih, wis suci, mancing ang masjid terus perkaka, perkeke, nyung seba. iya yang ternyata apa sih di ajara kening wong tua yang wong tua mungkin wak ngurukannya kumkonon cara carane maka untuk menjadi orang yang bertakwa itu kan bersyarat apa syaratnya untuk menjadi orang yang bertakwa? siji orang yang bertakwa syaratnya Allah yuk syarat dari wong takwa iku kudu karo perkara gaib bareng bocah sekian bakal kanda gaib ngomongnya hurufa sesat eh syarat dari wong takwa ini zamannya Syekh Abdul Qadir Al Jelan pengen ngerti karo perkara gaib ki selawet tahun nih padang pasir wiridan Sunan Kalijaga pengen ngerti tentang al ghaib dodok ning pinggirnya kali telung tahun santri ini Sunan Kalijaga arane Sunan Geseng dodok ning tengah-tengah alas pirang tahun telung tahun santri-santri ning pondok pesantren kongkon belajar tentang al ghaib dipai kitab arane dala ilul khairat wiridane puasane ngelakonane paling gelis telung tahun Nah, kula sering ngomong, bahkan dudu metuan pondok pesantren, tulung aja melukanda Islam, ruwet. Napa beli paham tentang al ghaib sing dipelajari sing katon katon? Baik. Yuk kenapa aja ya, kang? Eh, wah. Dalam kehidupan kita ini, sing larang ki sing katon tak sing ora katon. Halo? ning uri kita ning uri kita ki sing larang ki sing katon ta sing ora katon sing sing katon ana sing jawab sing ora katon sing beneran ndi ya wis sok wedi cek ngecek priben sing katon apa cek sing katon aja dado kupluk pira regane kupluk pira selawewu seketewu larang-larang ngerong juta lah Ana jek kupluk kuplok ro juta? wis digawe ana teh lah terbuat dari apa mbok larang beli 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 pati larang rong juta yo ya, sing larang sing larang ternyata kupluk ke Soekarno sing dienggo pada waktu perang kemerdekaan Indonesia begitu dianjingakan ning tempat pelelangan pirang juta regane apa miliaran apa jutaan miliaran sing dibayari iki sing kato, ta sing beli katone miliaran sing hmm sing beli katon. Jadi larang sing katon, telarang sing beli katon. Jelas. Si ramad jadi ni urip murah marek. Kau pengen aku sing bayong kan? Oh beli 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 apa nih? Durung lawas lagi bulan April kah? Kelingan bulan April. Anak pemilihan apa kena? Presiden karena pemilihan dewan. Orang tangga ni bumbisik. Melu mendijaya. Ini je. Sekat sih ramai mak. ayo ya beli nah ini saya ketemu murah mare wa gak pernah baca Kang murah mare nah, ya ini saya ketemu bareng mbak kedodok dari Dewan ku limang tahun mbak saya ketemu dibagi limang tahun pira tadi sing setahun sepuluh Dewu. barang bareng setahun ketulung atau sewidak lima dina berarti sih dibayar limang perak sedinaku makanya bakal wis dodok aja pada gugat nih wakil rakyat ya apa? ya sambian rakyat kan wis diwakili arane wakil rakyat coba rakyat pengen apa? kan wis diwakili rakyat pengen emang enak 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 wis diwakili wakile rakyat emang enak enak ya kan arane wakil rakyat rakyat pengen umai bagus wis diwakili wakile rakyat umai bagus bagus rakyat pengen mobil mewah wis diwakili mobilnya bagus wis menang sih rambut wis dibayar saya ketemu mau nikah kenapa? karena sampean lurus sing murah murah, kenapa? itu sampian nih sing katon-katon jadi saya Bahkan baka sampian uripe pengen rada nanjak regane mulai belajar tentang Al-Ghaib belajar tentang Al-Ghaib si Jibriwin. ya aku dikirane dikirani para karo gusti Allah dan salah satu organisasi yang sampai hari ini eksis untuk mengajarkan kepada Al-Ghaib adalah Nahdlatul Ulama ragat sholat beli pada bubar kongkon waca pin di wajah ping semene la ilaha illallah ping semene subhanallah ping semene makanya wong bengen dan nganggo tasbih Mun mau wong segini ada wong wirid nggak tasbih ngomong Sira ramah medit gusti allah kejadi itu ngitung. Hei saya sak neleng nane Ya itu tuh medit mengbaca wirid di hitungan nih. Dibaca dzikir kalau dzikir tidak teringga. Alhamdulillah kiaman wa kau dan wa ala. Junubihim ini gusti Allah bari ngadek, bari dodok, bari ngeleleng, bari melayu, melayu. Tapi bakal wirid. Ya na jumlah, wa anarumuse maka bakal ilmu durung tekan kene menang Nah, Kenapa ini Indonesia ki ahli ne, dalam bidang kaya kene Makanya yang tadinya biasa ketika di Indonesia menjadi luar biasa. makanya sing ndi cekan sing al-ghaib mau. Maka wong percaya karo ghaib mang sadoa sing Quran. Wong bengen, Pak. Sok duwe masalah apa bae ora doa ke balike meng quran Masalah apa? Sok ditenane masalah apa? diatasi karo Quran bisa bisa nama masalah kehidupan ki kang kita mengkenen bae uripe sengsara bae ya tuku motor be beli kuat sawah beli dadi dadi kemana kembali ora susah menggunung kemukus ora susah menggunung serandil mendi je kang cek bali ka mengquran di waca idza waqa'atil waqi'a laisa li waqatiha katiba hafizatur rafi'a idza ardi rujaw wa busatil jibalu basafa membahas bahwa kondom azwajan salah sejak surat wakil ayat di wajah yang lagi melarang berdekin sirang wajah kini iya ayo masalah apa maning anu ujukan masalah kita kan lagi dua masalah karo polisi lagi dikejar-kejar polisi arti canda polisi pegel ngelayune pegel nusufe kemana kembali kembali ke Al-Qur'an jag dibaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa arsyaina qum fa la yusirun ketemu karo polisine beli ditangkap napa beli katon wong bengin mah Nah ya serak masalah apa ya, maning serak anu je kang masalah anu je kita kepingin duit keluar kang bis gede durung anak pasangan nih, malah mingguan mau kita ngelamar lamaran ne ditolak wong wadon laka single lem nah, kemana kembali kembali ke Al-Qur'an diwaca id qala yusuf li abi ya bati ini raaitu hada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara raaitu hum homli, sajidin beli susang lamar dodok ni mumang ngantri wong wadon ki wong pengen mah Ayo apa meneng masalah ya? Anu jokang masalah wong wadon di kerewil justru wong wadon Yuk ngomong baik, kita meneng baik salah menggawe salah nganggur ya tambah salah privin ya kang kira-kira wong wadon ora ngerecok baik ora ngomong baik gampang. Kemana kembali? Kembali ke Alquran jag diwaca somom bokmon omyon pakom sambur caprus mantek serong gokah. Jadi, orang dulu, orang dulu tidak pernah jauh dari Al-Qur'an. -Al hebat ya, makanya hebat hebat. Ngung kekuatan kuat, tanjuk, nabil, goibnya, bener-bener kuat. Makanya begitu ngelang jam wong tua, pengen katanya paduan baik, Tapi hebat, wong pengen, Kak. Begitu anaknya lara watang. wong pengen ke yang pengen, maning, tulung agung, durungan dokter ya. Iya dokter langka puskesmas ado, anak kelar enggak teng dokter langka diobati deh. Mak ngomongin pengen mau begitu anak kelaraweteng rawat teng cop, delepak nah. Iya damar delepak Iya ora di metelese di purut lengane terus diboria yang weteng jam ini apa Bismillahirrohmanirrohim kelintang kelintang ngajang lintang sejeron yang weteng lintang ngasajaban yang weteng, weteng pak lepas, pak lokos dadintut dadiyuh yang waras jih. kok hebat ya betul kenapa hebat karena yuk nabil bil ghaib maka anak kula sering ngandaka kenali nabiullah Musa Musa alaihi salam iki waktu pun dikejar-kejar ning raja Fir'aun sampai tekan Musa kepepet sepinggir yang laut arep lawan ya wis mangsa ngarep menang yang Fir'aun senjatane lengkap bareng nabi Musa karo umatnya yang sekedar melayu melayu maning yang mentok laut mati maning akhirnya Nabi Musa ngangkat tongkat sembari ngucap bismillahirrahmanirrahim tongkat diangkat sabat naning laut laut cigar dari dalam pertanyaannya adalah sing hebat ki bismillah apa tongkat apa Nabi Musa nih? bismillah ayo diuji maning Tiu, iya kan bari aja padu jawab baik iya kan orang merdeka itu berdasarkan data berdasarkan fakta kandaku bakal laka datane laka faktane berarti kamu yang omongkan adalah hoax. iya kan iya berita bohong jadi kandaku harus dengan data dengan fakta terus beli perlu nulis di facebook kubu tulung agung begini 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 kalau kamu punya bukti ngapain ditulis media sosial Kumpulkan datanya gawang kejaksaan selesai urusannya nang kaki nomong si ramayongan iya j -j jangan menyebarkan hoax kan kenapa weru jangan paham wah kubu tulung agung begitu salah gentle iya kita salah ngomong ngomong pemuda Pancasila begini menurut Gruto oh, Pangapura iya kita salah selesai urusan kayak PP ini kamu lupa jalur Pangapura sudah selesai urusan itu selesai wah oh, paham wah jaga termayu ini kita itu jangan sebarkan oh, ketika kamu jawab bismillah mari kita buktikan di priwin cara buktikan lamun iya bismillah yang hebat sukiki tegawa tongkat Nabi Musa mengtulung agung terus cek gopek kan, wong tulung agung tong hati. terus bacaan bismillah aja sepisan selikur stok bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sabeta keneng laut kadon mah ma. kali arep be dikit ka kali arep lagi banjir banjirnya Sampian gawa tongkate nabi Musa terus diwaca bismillah ping selikur terus sabetaken yakin sigar beli yakin sigar beli jare sing hebat, bismillah Ma maksudnya ini is di skenen kita, Pak ngene kepokon tulung agung kita kan tak tak buka be kita ki Singaran sing aran bismillah rongokaken bismillah wong tulung agung bismillah wong kertas maya Bismillah wong suka gumi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah buya syakur yasin Bismillah kiai mustafa bisri Bismillah sayyidina ali Bismillah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beli munine sing beda kakan ki bismillah ya wong jelas durung ari jising bismillah golongan ya yeah. yeah. Beli <S start> ngantel <running out> beri beri deh. Bismillahi rabu murah mari jergane. sok, -sok Yang bakang waca Bismillah aku beli sepisan malah beli Bismillah ibai ditambahi kulhu. Ya, gua kan Bismillahirrahmanirrahim kulhu allahu ahad allahu somat. Lalu yalit malam yul sampai anteng. pira bayar deh sekresek berkat Larang tambura bismillah Ya apa? iya sih waca golongan mungkin ini ya. Maka ya sekalipun ada orang yang mengatakan unzur makola wala ila man kola. lihatlah apa yang diomongkan jangan lihat yang ngomong yang sedikit bakal lebakin mah tak geleng sih ngomongnya siapa? Yo kenapa? Eh, bakal wong sing jalan akannya beda mah beda wa oliyak gitu. Iya, bangkalan begitu digobek Haji Hashim Asari bisa jadi NU. Tapi bakal tongkat tira. dingekakan ning wong tulung agung jadi apa ya, ya, ya. paling dadi gopekan an situ asbahu wa tiu an la ilaha il mungkin gue gopekan bayi jumaan gak pun gue masih, masih mending wak malah ilo sing anasin tongkatnya dadi coker Ya tadi itu bukan bukan urusan undur makola. Iya benar 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 undur makola juga benar. Aja di sing si ngomongnya omongannya. Sekalipun si ngomong iku bocah cilik ya bakal benar ya. Jokotan. Ya tapi kan lebih lebih capable ya. Ki ketika yang ngomong lebih hebat maning. Yang pada bayang gelendeng ya pak. Gelendeng kan gelendeng. Nak serak sambian sing glendeng, Gerengeng bay. Bisa buat tangga seru Iya kan? Iya kan, baring gerem-gerem, Hmm, 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 luang tapi hmm, 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 larang hmm, 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 padahal hmm, apa hmm, ngodel bismillah wa la ilaha illallah bismillah ini hmm, tekan hmm, murum untuk <laughs> wah ya balik berkat. Barang berkatnya tiba beda karo berkat bengen, wah yang bengen majagat kibarokah barokah, wah. Ya, yo kenapa? Wong bengen luru lawu, aku beli pati kengelan, wah. Mangkat mengsawa, ning tapakan sikil kia kia lawu, bener beli pak. Ba? Bengen, barang sekin borong-borong tapakan sikil, berkat laki-laki majare majarema. Wis bismillah engko ancilmu ancil keringet gede cilik kok ya dibuka la Allah la kabrakat berkat la kayu waktu kacan jisir Ini apa? Kita tuh bismillah ya, bismillah murah. Tapi suruh bismillah wong wong sing kepara karo Allah. Bismillah wong sing bening, atine. Bismillah ya, wali Allah. Mungsepisan, wa bismillah. Salamualaikum, waalaikumsalam. Apa janu jangan ya ikulah kuara Tulung pendongan. Kira-kira kita ki dari cek banyaknya Bismillahirrahmanirrahim. Cek <tuh> dinung. Sawi dinung muter sedesa. prakat dinung muter sedesa. Wong seneng kabe. Begitu pemilihan memperoleh suara yang signifikan. Duduk jadi anggota dewan. Bisa jadi Bismillah sepisan bayar motor iya beli iya, iya, iya. larang beli bismillah pengen, pengen bismillah larang hmm? pengen ini banyak ada si ramayongan <laughs> <laughs> ya beriwin ya kan caranya yuk minum nabil bil karena yang hebat itu bukan bismillahnya tapi manusia yang mengatakan bismillah makanya aja belaga kadang-kadang dahu bisa bismillahirrahmanirrahim dahu bisa kulhu karayat kursi wal setan diajaki gulet, -gulet nyiloro kidul ditantang ya sirane sapa aja boro karo nyiloro kidul karo setan gorong-gorong pe -gorong durung tentu menang sirah ngiloke ki blagae wis dadi loke ki kenapa karena sudah termakan isu doktrinasi ya kan karena belajar akan mekonon setan apapun itu hancur kalah ketika dibacakan ayat Gusti Allah kuntilanak wewe gombel gondruwa dihajar kayu arat ayat kursi kalah kabe bener yakin nyacak durung aja ngomong bakal durung nyacak ngufu sampe tukang ngotok, bawa bakal karu kursi setan apa bekal yo yo tegaban tengah-tengah kuburan yo begitu tukang tengah kuburan terus blokertok terus diwaca Allah wilayah kuyulah kuyulah tau tuh dudu setan sing layu sing waca sing ngatok lah apa ayat kursi ini orang hebat dudu ayat kursi ini sing beli hebat sing kenapa? karena sebuah bacaan itu akan menjadi hebat ketika kamu betul-betul yakin dengan apa yang kamu baca bagaimana menumbuhkan keyakinan itu maka baca bacaan itu berulang-ulang tahu yakin hari sekedar rapal teman-teman Ya apal ya, hari apal, makan ke siapa bega apal lah zaman menus sama manuk bio be apa di buruk bisa beli manuk bio monila ilah ilom bisa jadi apa ya mung sekedar larang regane baik mung karena bisa lah ilah il sih pengen jadi kayak bio ya tadi ayo di ilah 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 il lalai ayu di sn kelawan apa kelawan akhir akan dikir Subhanallah diwaca Subhanallah 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 pinggir aja kang ya aja ya kepada golung bulu ibu besar dina sebong durung durung aja nih musn jebak, jebak yang mendikam yang beriwin jangan ya saja aja beriwin beriwin cak ajar ilallah la ilaha il Lallah. karena ucapan yang sama saja ketika dimaknai itu bisa berbeda ketika tingkat tekanannya itu berbeda makanya kudu hati-hati beda ya iya wah La ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Iya benar la ilaha illallah bacaannya. Tapi ketika cara bacamu berbeda, asumsi dan pendapat orang itu akan berbeda. Masa aja Kang, iya. Sing diwaca anger la ilaha illallah. Contoh aja Kang contoh. Ana wong waca la ilaha illallah barengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi apa? Lagi. Oke. Okay. Oke. Okay tapi anak maning sing wacan ning dhuwur panggung bari nggo gitar, itar terus nyebut la ilaha illallah siapa lagi apa pada beli sing diwaca kenapa mau ngomong lagi tahlil kin lagi nempang sih maksudnya apa kata itu ketika tekanannya saja itu yang berubah ternyata maknanya bisa berubah Ya. ya, apa maning sing muni la ilaha illallah wong wadon ning pawon anake nangis lanange blito katok bareng guru sabrang muni le le illullo la ilaha apa Masjid itu makane hati-hati hati-hati ketika menerjemahkan apa maning, kamu hanya sekedar membaca tulisan maknanya itu bisa multi mun kadang-kadang kader nemu hadis ning koran be ngotote kaya iya iya Hadrat di seoli nembung, toli mumbung esi jiku lubit atin dola lawa kulu dola atin pinar. Orang doa doa hadis aku. Bab tahlil muni apa? Kulu lubit atin dola lawa, kulu dola atin pinar. Anu wang markaban itu bidah apa dalile? Kulu lubit atin Dulalah, ana wong unjung kulubit atin, dulalah, anu wong bar kabanan atin, kin dalil tak oncin, kin ki, masa semua masalah dalil kun kami, ini makanya makanya cerdas lah, ya, bagaimana bisa cerdas, pembelajaran tentang Kaifa yu'minu nabil bil gaib. karena ketika orang itu sudah percaya kepada yang perkara ghaib dia nggak begitu repot ngurusi wong sejen makanya wong bakas yang yuk bil itu sudah mantap ketika masuk ke syarat yang kedua wa yukimu nasola beli repot kenapa? karena boro-boro ngurusi sholat wong sejen mikirakan sholat dewek ya Allah mujur mendi bayangnya kita kigadangnya diterima tak baka wong yuk minu nabil goib baka sing beli yuk minu nabil goib sing repot ngurusi sembahyang wong ngono wong sing ora sah sembahyang kaya konongku, ora diterima kaya sing nrimane bapak tuane dewek, ngawak dewek wedurung makane makane perdalam yuk minu nabil Pilgoy, makanya orang tua mengajarkan aku ya simpel Bahkan sih Ira pengen urip selamat dunia sampai akhirat Ajak hari, ini ngarepan gantungan kupat lepat Tang tangangin, wong pengen kah? Selamat Oh berarti coba kau harus digantungi kupat karo lepet tang tangangin Aku jangan beli diganggu setan Itu lima seja setan dibobodok karo kaya konon wah Lah apa maksudnya? Itu adalah filosofi yang diajarkan oleh orang tua baka urip pengen selamat ya kudu kupat maksudnya kupat kudu akeh ngaku lepat ngaku lepat sih aja pajak kang ngaku salah baka Siram mong tukaran karo siapa baik aja ilok ngaku bener ngaku wong salah udah dini tukaran kan ngaku bener gak bikin iya iya iya, yang zamannya kanjeng Nabi, karo Siti Aisyah, rumah tangga, aku tukar. Kanjeng nabi balik ningtes dakwah dodok yaisyahlma ya Aisah jokot nayu kotul Gu Kanjeng nabi nami mu tangannya Kanjeng nabi durung gue pakai gelas Siti Aisah wis muculakan gelas akhirnya gelas murah apa dawe Kanjeng nabi Afwan ya Ais Maaf Aisah kita salah Siti Aisyah yang ngotot, la ya Rasulullah, anal khati. Dudu je Gusti kita sing salah. Wong sampeyane durung gopek, Ki, kita ne wis muncul, muncul Maksude jek kan delengen, Kanjeng Nabi ngaku salah, Siti Aisyah ngaku salah. Tukar beli. Tapi suruh ning tulung agung. Laki ini tekan terus menggawe, dodok, wedang. Ayo, mau beli pak? Iya, ayo dodok edang sing wadone gawe kutuk 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 iki celalang durung ditampani sing wadone wis nguculaken gelas gelasnya murat prak sing lanang aku salah balang beli, ngotot sira ku kader dikongkon semono-mono bae gelas dibalang-balangaken balang sing wadone ngaku salah beli, beli malah ngotot ya sampeyan sing bawa kaiki iki akai iki ndlongop bae ku mikiraken rang dan dimaning sing wadone ngotot ngaku bener sing lanange ngotot ngaku bener apa yang terjadi tukar urusan gelas beka makanya makanya belajar sing agama ini, apa sih kan pelajaran ini? ambil pelajaran dari para nabi nabi negosia gusti allah delengan anak beli nabi sing ngaku nih bener baik so. dicek Qurannya, dicek hadisnya, dicek sejarahnya yang rata-rata nih para nabi ngomongnya apa inna ni minal khasirin inna ni minal zalim ya Allah kita kirugi ya Allah kita ki rugi, ya Allah kita ki, ya Allah kita ki ake dosa dosa nabi bepada ngaku salah maka nih begitu ada anu islam zaman sekin ngaku ini bener beli bener baik kita mau pikiran meluat nabi ndik tidak nabi ini gus Allah sehingga zaman nabi Adam sampai tekan nabi akhir zaman kanjeng nabi ini dewe dalam satu hari satu malam menjaluk pangapuran ini gus Allah ping satu sebalen berarti apa kanjeng nabi selalu ngaku nih kesalahan bareng sirah istiqbar beliau apa, beli, apa beli tudang tudingnya lempeng banget kak Maksudnya kalau sudah jangan kau mulai kemana-mana, mulailah dari diri kita sendiri. Sing wadone samaria nyalakakan wong lanang sing digrayangi awake dewek. Kaya siapa? Nabi Allah Adam mencontohkan itu. Diusir sing suarganya Gusti Allah, kejeblos mudun ning alam dunia sengsara selawas selawas Delengan. Adam ilok nyalakakan siapa? Apa Adam nyalakakan iblis? Orang apa Adam nyalakakan ibu Hawa? Beli. Siapa sih bisa lakakan Adam? Awake dewe. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Ya Allah kita ki Ya Allah kita kikarpe. karepe orang ora iblis padahal bisane Adam diusir sing swargane Gusti Allah gara-gara tipu dayane iblis. Tapi Adam linyalakake iblis. Jadi Adam mau ilok nyalakan siapa-siapa. Beli kaya anak putune. nih. Musa apa jatang anak Iya, Ya bakal beli gula ya sampaian. Aja tuh aduk gitu. Iya. Adam ketika kejeblos sengsara kelara-lara beli lok nyalakan siapa-siapa tapi cek dengan anak putune begitu blenak sengsara sing disalakan apa ke dewek tabung sejen dagangan mau laris, tembok yin sepi beli ngerayang ya waktu We, ya wes paling gede tahu ya dagangan kita ayo ya beli masuk mini gerayang anak pakai ke dewek kenapa dagangan sekin mulai beli laris pengen dagangan janganan uang punya sampai antri tempoh sekin jarang wong tuh kudi gerayang bokat dikane sekin marada rewel ngadrana wong milih janganan biar ngomong aja pala pilih kone ini potel kabe unku Iya sing di wong ki ngarepen ku ngsirane rewel yo ngenggah. Iya tadi wis saya nyalakaken mana-mana gerayang anak awake dewe. Kaya wong wadon wis saja nyalakaken sing lanang digerayang awake dewe. Bener ta beli? Ya kita wong wadon mah kurang sepirane sih Kang Embak pining wong lakiku. Esuk tek subuhi wedang, waya mangan tek subuhi, mangan disubuhi wedang beli dinung, disubuhi mangan beli dipangan sampai tekan adem ning kono, malah wedangane ning warung, mangane ning Oh, aja nyalakan wong lanang di geraya ngawakirane bokak kalah pelayanan karo tukang warung ya sing tidang dani kan awak maksudnya kang, eh delengan yang warung begitu kelayap anda wong lanang kang mampir kang wong lanangnya teka mangga kang linggi nginungin apa kang pengen es kopi susu sampai rewol nawani sing lanangnya jawab gula kopi baik kopine manis, manis pahit kang sedeng Manjing, gawe gemuyuk monggo kang di cici pikirin kopi bokat kurang manis mungkin tak tambahi gula masih kurang manis nyawang kita kang manis ya sing di wong lanang beli seneng wak ning warung bareng di kane wong lanang teka boro boro disambut wong lanang dau bladus ning emper lah ilaha ilau balik maning Eh, dah sih ngerasa mau gemujur seru gue. Wong lanang ke keburu-buru disambut, langsung diceplok lo, om lo balik maning bareng ongkos saya kok kang oleh tiga kuku nukang. Untung wong lanang wong tulung agung beli pating lateni wis tayo omongan kaya banyak. Orang orang di laten ini, wis wong batu ngomong kaya konon wis mancing, beblebas terus dodok dari dengak kaya orang-orang latih ujar yang kono kenapa eh ini Islam kan mengajarkan wang Wadon nyambut kedatangan sang suami subhanallah barokah sampai anak iya kan Sapa wong waddon, kang ngomong akan siapa nih wang Wadon kang lanangnya teka disambut bari ngambung tangane maka wong Wadon maulir kaya dene ngambung hajarul aswad subhanallah apa maning laki ini ireng aswad temenan Suruh. Cibarang kun wong kun lanang teka boro boro nyamput ngolah di geriung Ya untung lanang wis tayo mau orang ngurus. Dodok bening korsi orang canggah je wong badon gak biar nak kopi. Iku nyambut kopa Kopi kopa kopi kopi. duite. Eh sing lanang ya beling laden, ya. Cak duite. Mau angkat rata. Mau gawe kopi ki boro boro gemuyu boro boro senyum. Mau perongat perongut perongat sampai tukang kopi ini dari utuk 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 beli tak kewok coba bayangin nyugui lagi di kewok kewok bak. masih deh eh ya dikane kane wa yang lagi nyugui setan dia ada permisi ini sih nyugui lagi deh di kewok kewok bayang akan mau bareng ning warung pelayane sopan gerawelan dodok aduan-aduan kibak serbeng wanginya kita kangen nih Bareng minggu mbah wong wandun wa boro-boro. Kadur -boro. dodok ning ngiringane radang lendut ka boro-boro seneng ning nganggep ngono bongkop iki. warung pelayane mampune semerbak aroma wangi wae balik nguma dodok, sereng mampune balsam rilok. Mo anji mengjero kayu putih. Isin di wong lanang ireng go suwe-suwe iki mampukun kuat.

kelingan zaman semana ditawani kin mong kin mong karo kun ayo ya beli sampai batur batur ira pada ngomong sih aku jekelilipan apa jadi teman Ayo 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 apa nih bocah cairan bertang kayu silit dang ayo jare sing ora jare sing temen dah silit dang dang bakas sih pengen buru item manis ya kun model saking apa nih saking demen nih eh, suruh ngomong apa batur-batur eh. malah sesumbare beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya beribu wanita cantik kasniwen wen bayar yang mulus pada waktu zaman semono sekian wa wis gawa-gawa anaknya sampean, wis repot wis boro-boro arepan dangdan yuk kenapa boro-boro gue dangdan gue belanjanya anak belangka makanya kan mengajukan protes besar-besaran wong wadon gitu. saking wong lanange bening ngerti-ngerti protes protes dah semono nembang-nembangan bae ne yen pengen rabine ayo mai belanja aja rong polo. sing di nggo tuku isi kantong langka kertas langka Ih, di lagu anyar lagu anyar wa apa aja kang judul le rong puluh ibu. sing nembang sing nembang dia nganik Eh hey, dudu satu serong bulu, hari satu serong bulu di nama Susi Arjeti. De gula waktu, bakal gula waktu, Dede Risti. Gak sing turuning pawon, sing turunin pawon, mak asep kriwil. ya hari Erna Parbisa nih, bakal Erna Parbisa, malah gua aku lele dumbo. Ya apa loli ngapalaken wa la ilaha Ya kan cara wong tua nyebarakan Islam kan makonan, wah. Bari ditembangi. Wong tua pengen mengajak tapi beli lok ngrangkul ngerangkul tapi beli lok. mukul. Bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake, Orang butuh sokin, penting iwake kena kabeh Jadi portas. Ya, tapi buat deportasi bahkan ya, kena biaya bagian kena abe banyak nebutek jaga te umum pada geger karo tangga batur ya kenapa ya karena sebelum lepas yang dakwah islam di dalilah kulil hak walau karena muron katakan yang benar meskipun itu pahit Wah, ya bubar serok Hmm, um, kan Islam ning nembe wong dau belajar sembayang kenceng wong Islam kudu gelem sembayang bakal wong Islam beli sembayang mati neraka Sorok bakal beli pat petan kuping ukuran ini. Apa maning sing rasa beli sembayang ya? Iya apa apaan? Jadi neraka kabi jisir sing ngabit sore ka. Ya apa ya, salah ngomongnya? Oh, rah, bener. Mung carane sing kurang bener. Bakal bongpengin? Dah, ya bongpengin masa antun wa ngomongnya kah bari ka udan grimis dalane lebur mama lebih balik kemah nonton wayang udan tangis ning jero kubur bonggan sapa sewot beli tembang ku beli malah gemuyu bayar bisa dapat itu kan cara cara ngelingakan lon-lonan makanya ibu ya ulah nange insap alhamdulillah wong lanang kita wis mulai insap bakal sore mangkat meng tajuk balik balik ntas isa di titik ini tinggal dina cuma ya allah insap aku kagok kayu loke kebuya iya iya nona memangkat sore mangkat, mangkat meng tajuk waya isa balik ntas isa ana wong gak pelan kik ke maning anak ini sih mau konon kosi lengkap temen orang nang ning Eh, iya bakal sore mangkat mangka coba nang wong wiridan meluan ilomo 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 ana organ ya nanjak man Nah akhirnya wong wadone diomongi ngomongane aja kasar pun mau wong lanange wis insaf, ya tapi masih ilok STMJ kah istilahnya apa aja kang ya STMJ kan sholat terus maksiat jalan ngomong kah akhirnya wong wadon ku langsung ceplok wae di kok kok ya Allah taubat gua aja tanggung tanggung kak kang kun mau sore makat bang tajuk ya ada bang wiridan meluan ilu ilung lo ilung lo ilung lo wajah bengi anak orang kan anjak mani ha he ha he malah kata gua keder kang kata aku sok wong lanang diomong kaya kenen sengkok gua tiwas kita wis taubat angger jumbang udah marian pisan wis sudah Nya tadi kalem wah ngomong ada baring kiri baring nembang bila perlu mah percuma saben dina mengtajuk sarungan nyandang anggone yen masih seneng ning banyu munduk ngaboti rang daning toang saya buat beli di tembang saya buat beli, beli. beli. malah melu <gulit> <gulit> beli ngerasa Saka lagi ngerasa nih dewek ya itu kan itu. lagu eh, lagu juga bisa <gulit> diambil tuntunannya loh wah apa tuh kang tun israf <gulit> itu dengan wayang repa. kan wis aja pengen kejeluk dalangan utang wis numpuk ajan dengak belajar paham ngerti dilakoni bu ki in ki wa sing angel ki lah maksud e dia ya semono jelas e eh, u wis urip ki aja belajar dengak belajar i kedelengan pegaweane pating utange malah tambah numpuk sirane awake wis rada aja dengak belajar maksudnya sujud ngadep para Allah subhanahu beli paham-paham ditembangi gitu. uh sarapan di maning mungkin wis mancing kelas B dia maning ke kelas C kader mentoke menusa kuning kelas B Kelas ya kelasnya uang bakal masih cilik masih nom berarti golongan kelas A sebab diarani kelas aja kang karena awalannya masih gua akb lamun mata masih awas kupingnya masih awas raine masih ayu awake masih atos barangnya masih orang ngerem ngerem macan ya ampun hari kita nih mandek di akan wis pokoknya ah konon oh berarti golongan kelas A, rada tua berarti mancing golongan kelas B sebab eh, ya mata wis mulai rada bureng kupinge rada buda tendase gampang bengel blenger gigire bengkok boyok nguyu beser berarti kin -ki wis mancing golongan kelas B tua maning saundake arane golongan C damangane wis mulai camat sini melakuni ya canggang cinggunguyue cerat-cerat, wes berarti kinki mancing golongan kelas c mentoge manusia eh mentoge manusia kuning kelas b maksudnya jang ya wis tinggal karin dibuntel diduduk diurugi dia teke dekragan, lalu apa yang akan kau banggakan di hadapan Allah ta'ala Nah pada umurnya manusia tambah dina tambah minggu tambah bulan tambah tahun tambah nom tak tambah tua tambah tua 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 tua, tua, tua. Arab mendi Hai mangsa payu di ditul sebu teluki lagi nom oh, oke lagi nom masih percaya hebat hebat semua dunia ya, ayu ayu lagi nom ya buyak bengen tiga lagi nom kan jadi rebutan yang wong lagi nom ya kan lamun wong nom mah ibarat bola ke bola sepak balai siji sing rebutan wong rolikur wong ayune ne wong tulung agung kiwa ya. oh sing rebutan wong rolikur lagi nom tua nanjak nah, kayak bal poli kare wong rolas sing rebutan iya tapi begitu wis duwe suami wis duwe anak Siapa sih rebutan? Ka paling paling bal tenis kari wong loro tak tok tak tok ya paling, si iya ya paling, laki paling, iya sang iya iya tapi begitu trejel iya paling, iya paling, iya paling, iya aja iya paling, iya paling, bal paling, iya paling, iya paling, iya pasang iya melesat satu orang oh, putek ganti bal kemana <tuh> ini ada yang kamu banggakan ketika kamu habis masa mudanya masuk ke masa tua kamu boleh bangga waktu menjadi pemuda jadi preman setulung agung di percaya gak? percaya lagi nom tua habis paling butuh nih sih kebetulan dalam sirahku apa sih tiga di aku lagi nom jadi di preman kemudian wah setulung agung waktu di kafe nih tato gambar macan begitu dibuka dadane uang deleng tato nih be kemudian gambare eh lagi nom tua kecot gambar macan nih jadi kucing. apa yang kamu andalkan ketika sudah masuk ke dalam masa tuamu tidak ada kata lain adalah kedekatan kita kepada Allah subhanahu ih ribut banget katerin HP HP ini deh berkiam itu maksudnya terus 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 ngeri yang panitia sing bayar bi <tuk> menang bayar sih sing beli jejak sing ribut baik <tuk> saya nah, iya tadi mengisi 17 Agustus itu dengan apa? apa dengan 17 yang Allah berikan kepada kita 17 apa ya eh pitulah serokaat karena 17 Agustus ini subhanallah anugerah besar dari Allah subhanahu Hikup pas merdeka ku tanggal pitulah jadi garudanya kan bagus karena 17 itu melambangkan sayap ya Agustus itu 8 melambangkan ekor sang Garuda 45 itu bulu yang ada di gulune manuk Garuda coba bayangin wak lamun Indonesia merdeka tanggal 1 Januari kayak ngapa Garuda kisro ayo sok Garuda ne saya, saya pe tanggal, tanggal siji tanggal. yang ngibil kan yang bu sayap saya mawa iki waya buntut ngecacil siji <tuk> <tuk> maka belum di bangsa Garuda karena merdeka tanggal 17 Agustus maka Garuda dijadikan lambang ke Indonesiaan kita dan Garuda membawa tulisan yang begitu besar bineka tunggal Ika. Kita berbeda, tapi satu tujuan sebagai bangsa Indonesia. Ya makannya bendera nih abang putih. Oh ya, iya merah lambang sebuah keberanian gula lan panjenengan sami putih lambang kebersihan hati gula lan panjenengan sami kamu berani tapi tanpa kesucian kamu bertindak sia-sia keberanianmu kenapa? karena kamu memegang satu kunci kebenaran di dalam kehidupan Bu orang pun wani wani mung segerutu suci yang ibu yang penting ngobrol wakbar ya ya, eh, ya, zaman sekian empat dua nih pak. tulisan la ilaha illallah ning, bendera kah geger Indonesia. La NU ba e wa ari kanda NU ma sing bengen nulis la ilaha illallah ning jaritku. Mak saja Kang, le blititen. Ngendi geleng ning dhuwure katil. <tuk> Tulisane apa? Ya, ya, ya. Awit, awit kapan, kapan nulis kuwi? Umbu jamane blirane wong NU nulis kuwi. Musi <tuk> ora ya, kadher nulis sekian-kian begeger mule-wale-wale. Nyesek ndelong ya. nang. <tuk> Nu tulisan Sebelum kun bedi repotin. kenapa? Iya kan itu kan tangel kandane ya. Hari diprakakan, diprakakan, diprakakan konenin darah memihak kepada salah, salah satu. Ayah kita musuh pihak-pihak kan. Wis wis akur akuran na ke wis jurnal konon kah? Ya kayak sirane wong nu wis aja wong rebel konon kah? Kon mana wong jengkotan be ngomong sirane. Wong jengkotan be iya sirane melu melu apa jenggot jengkot te dewek sirane repot

Iya kan? Ya tapi sebaliknya konon, sambian juga jangan pernah nyala nyalakan kami dong. Karena sambian Singawiti dia ya bisa balas balesan juga. Ngomong wali sama itu adalah tidak ada di Indonesia itu cerita fiktif. Bener dia saya ngomong ya uang dawa jenggot aku ya, ya tambah goblok. Akhirnya kan dewek metuka, kan Kon wali sanganya saja berjenggot, jare langka kan ngonon nah ada apa makanya dalam ilmu-ilmu kan sing bocah memenang lah aja milu ngomong kan buat di loket gitu nggak termondok tau pirang tahun ya sangit akhir itu, itu sesat sirah nih siapa nyesat nyesat tuh om itu kan ya saya lebih percaya pada beliau dong Kenapa? Karena beliau begitu terbukti membela Islam di tanah Indonesia. Berapa ribu santri, berapa ribu kader beliau ciptakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sira sih ngomong santri piras Islam lebih bulan Apa segini enak? Islam wis pirang-pirang ning tulung angku. Ayo apa, wong tua pengen nyebarakan Islam. Subhanallah, darah dan air mata yang menjadi pertaruhan begitu tekan yang salah sawi yang kampung boro-boro disambut beli dipateni be untung wong bengen cuman kehebatan dakwah wong zaman bengen sampai tekan islam kesebar sa indonesia alhamdulillah maka dalam teks kemerdekaan republik indonesia apa dikatakan berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala indonesia bisa Merdeka maka berbahagialah kamu punya bangsa yang namanya Indonesia. duwe Indonesia disalah disalahsalkakan kau polisi Indonesia begini begini begini. Kalau bukan bangsa Indonesia yang menghormati polisinya, lalu kamu mengharap orang Malaysia menghormati polisi Indonesia, jangan begitu bro. Kita dua presiden makanya harus presidennya kita. Arab model apa Arab model? apa itulah lambang negara Indonesia menghina presiden berarti kamu menghina negara Indonesia Siap. termasuk termasuk Kubu kayak konon-konon gak ne kita kalau bukan orang tulung agung yang menghormati Kubunya kamu menunggu orang kertas maya menghormati Kubu tulung agung konon kamunya dulu yang harus memulai menghormati kok kenapa bagian Malang bertingkah kayak apa angger wa singkang goki capek Kubu nganteng. Arab kaya ngapa kaya ngapa. Aku Arab gawe cap dewe kelas, baka pengen 15 tahun di penjara. Nah, dia kan pemalsuan dokumen negara. Iya, eh, enggak bisa, enggak bisa. Walau bagaimanapun, sekali itu pemimpin kita yang secara sah, secara undang-undang, ia selesai. Ya, ya, ada pun mau, ya mau. Dewasa lah mikirku. Mau pilihanku, wislawas lawas masih rajek-rajekan. Sesak dalam nanak. Ya ngora dewasa temen kau rib gua udah lengan mana yang luar negeri joto san temenan, tesen nggak, tinju nggak, bodohan ta, temen joto so. temenan mau ribet bet penjung kelukurannya tapi begitu wasit menyatakan Evander Holyfield sebagai pemenang, Tyson Rangkul, you are is the best, Sira sing hebat kita kalah selesai beli kayu Sira pilihan wis prakat masih tukaran baik, tingeling tinggalin tinggalin Ya, ketika dalam perlombaan, sebagai musuh, jadi ikan musuh. Tapi ketika pertandingan itu usai, eh, sedulur madulurira lagi Persib Bandung final, karo mitra Kukar, kaki lingan beli. Iya kan, waktu kon striker Persib itu Zulham Jambrun, bek mitra Kukar Ki adine. Bek. Begitu lagi tanding Persib, karo mitra Kukar adine, jadi sliding, sliding, gunting, gunting, padahal dulu deh, dewe tapi begitu selesai pertandingan Persib unggul atas Mitra Kukar dirangkul Adi Madini selesai urusannya wa. masa iya no, ne, mau lagi pertandingan dume singgiring ayo kang bagian anjing kang ya masa kudu kaya kondon ya tetap kita ngotot ngotot tapi ketika pertandingan itu sudah berakhir kita semuanya adalah saudara di dalam kehidupan maka dikira, adakan rekonsiliasi secara bersama saling mana murah kemerdekaan juga bisa menjadi sebuah momen untuk saling memaafkan satu sama yang lainnya kaya ku wising wising ngatuh ngawis di maafkan kami wis diangkat angkat kita kami wis beli tipah pala dipilih wis ayo kerutuk beba bebarangan cuman bawa rasa nirane ilo keku karena ngerasane beli milih dan ini ya blok ini makasih sisi sisi jangan si, sudah si, si, ya. Ia duduk mengkonon urusan deh. Ya, ya kenapa? Karena anda juga harus belajar tentang fakta di dalam kehidupan. Yang saya uang berbagi, aku beli gampang. Ya, ya, ya. sampaian ketemu kalau kula di tengah-tengah sawah, borong ngumpul lah, nombong puluh pulu. Kula ni enggak surya sebungkus bleta. Kebagian kami beli. Kincok, 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 anda nah, wong pira sing beli kebagian? Wong papa. Jari sing kebagian oh ya dulur kita gin mungkin nih. Tapi Tampak jari sing beli kebagian. Ngelus dada, salah apa dosa apa ya? Hari kundi di kundi kun kundi pai kita nih beli. Tapi jari wong sing uru, yang singaran surya pun 16 batak. Kan kebagian kita, yang kune bai sing dua beli. Sadar bro sadar makanya bakal wong sing nyadari beli bakal sewot pak ini sing beli sadar-sadar pak waru dana dede adede ada sekian alokasinya terpang pang balai desa tuh mau beli dibangun bang gak kewok mana baik sing dibangun mene eh mung mung kun kumung 16 batang ba surya kuwa jelas dorong kita ngomong makanya ndara nikit oh diomongi beli wah Memang dalam kenyataan hidup seperti itu. Anda jangan anda jangan teoritis lah belajar, belajar tuh. Kalau di dalam fakta beda wah. Ya begitu peraga karena ada simbol kebagian akhirnya memprovokasi. Ning tengah sawah balik separo karibong wong bira. sepuluh kari karena karibong 10 sepuluh. Iki pak tak duit. Iki mak ngotuku es bagian tak satu seibu. Selembar, anak wong sepuluh, satu sewu dibagi sepuluh kupira pak, sepuluh teori, nuncak bagi every Bahkan satu sewu dibagi wong sepuluh, sepuluh emuan bagi every di sebeker. Every band diuruk, nah ning tengah sawah numpak apa? Oke, okay, oke, okay, melaku, oke, okay, melaku ya. Yeah dulu ngaku ruwet temen gini ya weh sayo melaku begitu melaku tekang warung kolu ngurup akan natusan ibu isin ya jadi tuku es pira rongewu kari pira sangang polo sirah sing bulak balik kompon wolong sing jenguk bayi sepuluh Surah. makane wong bebagi secara teori gampang matematis tapi bakal waya prak Allah ya sakane si Mas ira jeneng teman ngotep ping ndanti ku ping ndanti ku sing wis dadi wis putek iki <guluh> <susuk> Arep nyalon maning ta beli hari nyalon maning utang mau durung kesauran ta Iya kaya-kaya pun mau iya Iya, iya makane, makane. Hiduplah, hiduplah dalam kondisi kula lan panjenengan sami masing-masing. Udah jangan pernah iri dengan siapapun tapi jalankan. Ayo belajar ngibadah karo Gusti Allah ayo belajar ke para karo gusti Allah nalikane kulak lan panjenengan sami balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala maka ning kono kulak lan panjenengan sami bakal kebuka dalan keselamatan dunia sampai akhirat dunia akhirat selamat amin ya rabbal alamin Kin mas ngomong terus harapan beli kita marapan wisan gini wa kurang langkungnya semantan saking gula monggo gula lan panjenengan sami sarang-sarang nyewun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yah ala kulli niatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahumul fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابه الرسول الاجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعم ويكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.